Oke, okay, kita lihat ada ratusan kecebong, anak katak, tapi tahukah Anda bahwa kecebong itu memakan lumut-lumut yang ada menempel pada dedaunan atau benda-benda lainnya yang ada di permukaan air? Kita lihat kecebong itu eh, banyak yang menempel pada daun. Atau pada plastik yang ada di permukaan air, dan sesekali sebagian uh, pergi berenang jauh dan kembali lagi ke situ untuk beristirahat dan makan lumut yang ada di benda tersebut atau di daun tersebut. Dan itulah kelakuan kecebong sepanjang hari dan berlangsung terus-menerus sampai nanti dewasa menjadi katak dan suatu hal yang menyakjubkan ikan yang ada di dalam air ini tidak mengganggu kecebong tersebut tapi ini adalah ikan mujair beda kalau misalnya ikan lele atau ikan gabus yang predatornya kuat pasti akan dihabisi anak kecebong ini dan lebih ada lagi perilakunya mungkin kalau tidak ada ekornya mungkin tenggelam tapi itulah suatu fenomena di alam bebas di mana semua yang diciptakan pasti bisa menyelesaikan dirinya untuk hidup lebih bebas kita lihat beberapa ekor kecebong itu ada di atas daun hijau walaupun daun hijau ini sudah terlepas dari tangkainya tapi banyak lumut dan disitu bertengger terima kasih